Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita satukan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Bijaksana. Puji kita panjatkan kepada Allah Ilahi Rabbi dan yang Maha Suci. Bahkan syukur kita panjatkan kepada Allah dan yang Maha Ghafur yang telah memberikan anugerah kepada kita hari ini sehingga saya bisa berdiri di sini memperkenalkan diri berkat anugerah Allah. Nikmat begitu dahsyat, nikmat yang begitu hebat, yakni nikmat iman wal Islam dan nikmat sehat wal afiat. Bapak, Ibu, penguji UKIN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam jabatan batch 1 tahun 2024. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Agus Hermawan, mahasiswa PPG batch 1 2024 LPTK Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 523-211-3140. Izinkan saya hari ini mempresentasikan pembelajaran tanggal 17 Oktober 2024 dengan materi mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak dan Ibu pengawas, mohon kiranya mengoreksi kritik dan sarannya demi masa depan saya pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya ucapkan jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum melanjutkan pada materi, ya, alangkah baiknya segala sesuatu kita awali dengan doa. Saya meminta kepada KM dipersilahkan untuk memimpin doanya. Sebelum berdoa, alangkah baiknya berdoa dalam hati. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, segala sesuatu tadi kita diawali dengan doa, ya. Maka untuk melanjut pada materi kali ini adalah mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Segala sesuatu, segala bidang ilmu ada dalam Al-Qur'an. Maka marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Yuk, mari kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, doa Ummul Quran suratul Fatihah telah kita lantunkan dan doa meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian semua menjadi siswa-siswi yang bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang berkah serta rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Selanjutnya saya akan absen ya. Hari ini hadir semua kan? Nanti saya absen dulu ya. Sebelum nanti ini saya absen dulu. Abdullah Randi Safaat hadir ya. Aditya Rival. Akmal Surya Fahrudin.
Sandy Pratama. Dapa Akmal Triadi. Denis Saputra. Dehanas Ludi Selvia. Hadir ya. Febri Hadiansah. Gifar Mukorrobin. Imade Ramadhani. Kirai Najwa. Meila. Muhammad Dipal Irpansah. Muhammad Depa Saiful Anwar. Muhammad Diandra Kalana. Hadir. Muhammad Kama. Muhammad Rifki. Muhammad Sandy Saputra. Nuri Alisa Ramadhani. Raditya Nugraha. Ada Raditya? Sakit? Ada suratnya? Ada ya. Alhamdulillah, semoga lekas sembuh ya. Amin. Rahmah. Ramzi. Wah, sang KM ya. Reizi. Rido Hardiansah. Sakit ya. Semoga lekas sembuh ya. Rio Aditya. Rizky Firmansah. Sandy Mulyadi. Sony. Resna. Zahra. Ada Zahra? Sakit juga? Ada? Alhamdulillah. Zahra Nur Hikmah. Ada-ada juanya Zahra ya. Ya. Udah semuanya ya? Yang gak hadir berarti dua orang ya? Ya. Intinya kita doakan, hakikatnya doa untuk kita. Semoga yang sakit cepat sembuh. Amin. Yang sehat selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Hari ini Bapak akan lanjutkan kepada yaitu pertanyaan pemantik buat kalian semua. Ya. Pertanyaan dari Bapak yang pertama tadi ya, apakah dengan ilmu ya kita akan lebih maju? Nah, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan mencintai ilmu pengetahuan kita akan menjadi mudah dalam bekerja? Nah, saya tidak akan banyak pertanyaan kali ini. Cukup dua saja. Siapa yang akan menjawab pertanyaan pertama? Saya, Pak. Siapa namanya? Denis. Siapa? Denis. Denis Saputra. Silakan berdiri. Iya, Pak. Karena dengan ilmu seorang murid akan lebih maju dan derajatnya yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena mencari ilmu sebuah kewajiban. Yang namanya wajib dilaksanakan mendapat pahala. Jika ditinggalkan akan berdosa. Menurut konsep saya, jika kita menuntut ilmu akan memperoleh derajat dari Allah. Semakin tinggi menuntut ilmu, semakin tinggi derajat. Terima kasih. Aplausnya dulu. Bagus sekali jawabannya, betul dari Dennis ya. Betul sekali, yang namanya seseorang mencari ilmu akan diberikan derajat oleh Allah. Semakin tinggi ilmunya, dalam mencari ilmunya, maka derajatnya akan semakin tinggi. Nah, maka itu tadi dijelaskan dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Seorang yang mencari ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena konsepnya betul sekali. Mencari ilmu, diberikan derajat, semakin tinggi ilmu, semakin ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mencari ilmu adalah suatu kewajiban. Jikalau kita meninggalkan kewajiban, maka berdosa. Jikalau kita melaksanakannya, maka dapat pahala. Itulah ilmu. Ibarat kalian mau sholat, harus tahu ilmunya. Apa yang harus kita tahu ilmu pertama?
yaitu ilmu bersuci. Lalu ilmu sholat, apa itu rukun kaulinya, apa itu rukun fili, fi'linya, itu dalam konsep keagamaan. Maka mencintai ilmu dan pengetahuan, mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah diharuskan oleh kita, karena kita adalah umat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya, pemantik yang kedua yang saya sampaikan tadi, yaitu tentang bagaimana dengan mencintai ilmu pengetahuan kita akan menjadi mudah dalam bekerja. Kita jawab pertanyaan yang kedua itu, bagaimana dengan mencintai ilmu pengetahuan kita akan menjadi mudah dalam mengerjakan, dalam bekerja, yaitu utamanya dalam teknologi. Silakan. Saya Nuri akan mencoba menjawab. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mudah dalam bekerja. Contohnya, masih ingat kan Pak, ketika saat COVID dengan ilmu pengetahuan kita bisa bekerja jarak jauh atau online, belajar dengan cara Zoom meeting, begitu pun contohnya. Ketika kita berbisnis, kita bisa memasak kan secara online, baik itu menggunakan Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, kita akan lebih mudah memasarkan. Terima kasih. Semuanya menjadi mudah. Ibarat kalian mau berbisnis, mau beronline, ya, mau memasarkan, gak usah capek-capek kan. Ibarat kalian mau beli sekarang barang sesuatu, tinggal ke Shopee. Ataukah kalian kecil-kecilannya baik dari WA atau Instagram atau Facebook, ya. Dengan adanya teknologi, bekerja apapun, mencari ilmu apapun akan semakin lebih mudah, baik dengan gym online dan lain sebagainya. Maka dari itu, saya harapkan kepada kalian khususnya jurusan apa ini teh? Teknologi komputer dan jaringan. Anda harus paham teknologinya, harus paham dalam keilmuannya. Supaya apa? Kalian tidak lock atau tidak lola atau tidak ketinggalan. Jangan tidak ketinggalan informasi. Mencari ilmu itu long life education. Mencari itu ilmu sepanjang hak, sepanjang hak hayat, sepanjang hayat, selama hayat masih dikandung badan, maka hendaklah kita mencari ilmu. Kalian dengan teman contoh dengan teknologi, gak usah datang ke rumahnya, aktifkan HP-nya, tinggal panggil, assalamualaikum kawan, di mana kau, kami tunggu untuk makan, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya, siapa yang akan menambahkan kata-kata tadi tentang pendapatnya, spesifikasinya, silakan. Jadi izin menambahkan pendapat kami, ilmu pengetahuan itu sangatlah penting, dan Allah Subhanahu wa taala pun dalam firman-Nya surat Al-Alaq memerintahkan para hamba-Nya untuk membaca dengan nama Tuhan-Nya. Yang artinya membaca di sana yaitu membaca ayat kauniyah Al-Qur'an dan kauliyah alam semesta dan seisinya. Jadi ilmu adalah faktor segala amal. Sifatnya sangat bagus sekali ya, baik dari tadi dari Dennis ataukah dari Nuri dan dari Sandy ya. Memang betul ilmu tadi kita simpulkan bisa meninggikan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh terlebih-lebih di hadapan manusia. Tadi menurut Nuri bahwa segala sesuatu bisa dipermudah dengan teknologi, baik itu bisnis, belajar ya dan lain sebagainya. Bisa jarak jauh, bisa online dengan Zoom, ataukah bisa memasarkan dalam Facebook, dalam WA, dan lain sebagainya. Kata Sandy barusan mengatakan bahwa mencari ilmu itu adalah faktor yang sangat utama dalam beramal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kepada hambanya yang pertama adalah membaca dengan asma Allah. Membaca apa tadi beliau ungkapkan? Yaitu membaca ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Apa itu ayat kauniyah? Yaitu tadi Al-Qur'an. Kita mampu membacanya, mampu memahaminya, mampu menerjemahkannya, dan mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bidang ilmu teknologi dan pengetahuan. Jadi beliau tadi dapat menyimpulkan ilmu adalah faktor segala amal. Sebelum beramal harus punya ilmu. Ibarat tadi contoh sholat ya, sholat tanpa ilmu ya bagaikan sayur tanpa garam. Jangan ikut-ikutan aja. Maka dalam hadis dikatakan abdulul ilma khairun min kasiril ibadah, lebih abdul ilmu yang sedikit daripada ibadah yang
banyak. Jadi segala sesuatu adalah pelita dalam kehidupan, penerang dalam kehidupan kita adalah ilmu pengetahuan, terutama ditambah dengan teknologi. Ya, untuk selanjutnya saya sampaikan kegiatan inti ya, yang saya akan sampaikan yaitu ini ya, bisa diperhatikan. Pembelajaran kali ini ya, nah pembelajaran kali ini yang kita harus mampu kita kuasai yaitu peserta didik yaitu Anda semua mampu menjelaskan makna mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan ayat Al-Qur'an. Kalau di sini diterangkan dalam surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 3. Nanti teman kita yang terpilih di kelompok 2 nanti akan ke depan memperlihatkan apanya proyeknya ya, proyeknya tentang dia yang akan diperlihatkan kepada kalian, akan dikampanyakan. Dan sini adalah peserta didik harus mampu membuat proyek kesederhanaan, proyek yang sangat sederhana yang menggambarkan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu mengimplementasikannya solusi berbasis teknologi untuk masalah sosial ataupun lingkungan ya. Perlu teknologi ini. Kenapa? Karena kita hidup semakin zaman, semakin banyak persaingan, semakin tinggi ilmu teknologinya ya. Nah, maka di sini kali ini saya akan sampaikan tentang pembelajaran ya. Ya, ini tentang surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 33 ya. Silakan untuk dibaca kita bareng-bareng saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'saral jinni wal insi innistata'tum an tanqudu min aqtaris samawati wal ardi fanqudu la tanqudu illa bisultan. Nah ini, nah kita perhatikan surat Ar-Rahman ayat surat ke-55 ayat 33 ini adalah kajiannya. Nah, kali ini akan dipraktekkan tentang ilmu tajwidnya. Nah, ini ilmu tajwidnya ya. Bagian akan diterangkan dan nanti silahkan ini. Seperti kalimat al-ingsi, apa itu hukumnya? Ihfa. Kenapa hukumnya ihfa? Nun mati menghadapi menghadapi sin ya, menghadapi sin. Huruf ifa ada 15. 1 ta, sa, dal, da, ja, ja, sin, sin, sod, dod, to, do, pa, kop. Ya, 15. Dikumpulkan dengan kalimat sip dasana kam ya dasa sun ko sama dum taiban jibritu ko to doli 5 ya. Ini juga antapudu. Nah, nun mati menghadapi fa. Nah, maka hukumnya ihfa ya. Antapudu. Nah, kalau di sini antapudu. Nah, waw mati apa? Waw mati setelah domah apa itu hukumnya? Matobi. Matobi ada berapa hukumnya hurufnya? Ada 3, 1 alif, 2 wawu, 3 i. Alif mati setelah patah, wawu mati setelah domah, ia mati setelah kasroh. Manjangkannya berapa harkat? Manjangkannya 2 har, 2 harkat ya, manjangkannya 2 harkat. Min, id, idhar, nun mati bertemu dengan hamjah. Huruf idhar ada 6. Hamjah, ha, ain, gin, ho. Hamjah, ha, ho. Ha-nya ada 2, ha kecil, ha besar. Hamjah, ha, ho, ain, gin, ho. Ada 6 ya. Hamjah, ha, ho. Ada ha kecil, ada ha besar. Itu
hurufnya ada 6. Itu hurufnya idhar. Arti idhar itu adalah jelas. Kembali lagi. Tadi kenapa disebut ihfa? Ihfa itu adalah samar. Tidak tidak jelas, remang-remang, maghrib lain, peting lain gitu ya. Kalau idhar jelas, pertelanya hidung-hidungnya bodas-bodas gitu kan. Terus illa apa itu? Mad tobi'i. Ini ada nih, mad tobi'i. Alif lam hurufnya sebelum fathah. Illa tah. Alif mati setelah fathah, maka hukumnya mato bi. Nah, di sini kita perlu pengkajian. Kenapa? Kita perlu ilmu agar kita mampu membaca dengan baik. Tanpa ilmu tajwid kita tidak akan baik dalam membaca. Panjangnya di mana, pendeknya di mana? Maka perlulah ilmu tajwid ini. Untuk apa? Menyempurnakan membaca kita untuk berusaha untuk lebih baik. Itu dengan ilmu. Apapun segala sesuatu dalam mengamali kegiatan ini, yang pertamanya adalah ilmunya. Ya, paham sampai di sini? Paham. Nah, kita di sini ya, bentar. Nah, ini terjemahnya ya. Nah, terjemahnya, wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah kalian. Ya, maka tembuslah. Kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu Wata'ala. Dengan izin Allah Subhanahu Wata'ala. Hari ini juga kalian pun tanpa izin dari Allah tidak akan sampai dari sini. Maka nikmat Allah yang terbesar dalam mencari ilmu kalian saat ini adalah kesehatan, kekuatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan saat ini. Anugerah begitu hebat, anugerah begitu dahsyat dalam mencari ilmu adalah konsepnya jiwa yang kuat terdapat dalam akal yang sehat. Akal yang sehat akan menumbuhkan keyakinan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk selanjutnya kali ini ya, kita simak baik-baik teman kita tadi yang terpilih, yaitu kelompok 2 ya, yaitu saudara Made dan saudara Abdullah Randi, yang akan menyampaikan proyeknya, yaitu mencintai ilmu pengetahuan dan teknologinya. Dia akan menjelaskan nanti tentang surat Ar-Rahman-nya. Karena dalam surat Ar-Rahman itu manusia itu hakikatnya di sana ada yang menembus, bisa menembus bulan, bisa kehidupan di atas bulan. Hakikatnya segala sesuatu itu tanpa takdir Allah, tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Maka buktinya adalah surat Ar-Rahman ini tentang ilmu pengetahuan. Silahkan saudara Made dan Abdullah untuk maju ke depan. Menjelaskan proyeknya. Ini adalah proyek tentang semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi tentang surat Ar-Rahman. Silahkan Imade dan Abdullah untuk menjelaskannya. Dibuka dengan salam yang baik. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Imade sama Abdul, akan menjelaskan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita mulai dari ilmu dan amal. Harus diketahui bahwa ilmu itu adalah yang pertama, lalu setelah itu ada baru amal. Ilmu yang salah menjadi penyebab kegagalan, kehinaan, bahkan kehancuran. Berdasarkan Quran surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ilmu itu harus dipandu oleh iman agar jika terjadi keraguan dan kebimbangan segera kembali kepada sistem keimanan, sebab kebenaran itu jelas dan nampak nyata, sebaliknya keburukan juga nyata dan semestinya dihindari. Itu artinya ilmu seiring dan sejalan dengan iman, dan dari iman muncul ketundukan hati dan kepasrahan. Sebuah doa yang selalu kita panjatkan, ya Allah tunjukkan kami bahwa yang benar itu benar dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya dan kekuatan untuk menjauhinya. Berdasarkan untaian doa tersebut, kita dibimbing untuk mendapatkan ilmu, lalu memohon kekuatan untuk mengamalkannya. Imam Al-Ghazali dalam bukunya
Minhajul Abidin menyebutkan beberapa tangga yang harus ditempuh menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan tangga pertama itu adalah ilmu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa perbuatan tanpa dibekali ilmu hakikatnya merusak, bukan memperbaiki. Para ulama melihat ilmu sebagai syarat sahnya perkataan dan perbuatan. Banyak sekali orang ikhlas tetapi karena kurangnya ilmu. Mereka sering menganggap yang salah jadi benar dan benar menjadi salah. Atau yang sunnah menjadi bid'ah dan yang bid'ah menjadi sunnah. Kita juga diingatkan oleh Quran Surat Fatir ya, bahwa setan mudah mempengaruhi orang-orang yang tidak berilmu sehingga ia menganggap perbuatannya sekalipun salah menjadi benar. Maka apakah orang yang ditipu itu menganggap baik pekerjaannya yang buruk sehingga ia meyakini? Oke, untuk kita tilawah Quran Surat Ar-Rahman garis miring 55 bagi 23. Kita akan langsung ke artinya. Wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran Surat Ar-Rahman 5. Untuk presentasi kami cukup sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mane dan Abdullah yang telah menyampaikan proyeknya, posternya ya, tentang Surat Ar-Rahman ya, dan surat apa tadi? Surat Al-Hajj ya. Al-Hajj. Itulah tentang ilmu, banyak sekali ayat dan ilmu. Surat Al-Hajj, Surat Ar-Rahman, Surat Al-Imran ya, dan surat-surat yang lainnya tentang menuntut ilmu. Maka semakin tinggi ilmu kalian, semakin tinggi derajat kalian. Silakan duduk, tepuk tangannya dulu. Di sini tadi tentang surat Ar-Rahman itu, segala sesuatu itu adalah tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisakah atau tidak seseorang menembus langit ataukah itu jin berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Di atas bumi ada langit, di atas langit ada langit. Ya, maka segala sesuatu pun bukan kehendak manusia tapi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar. Segala sesuatu jika Allah berkehendak maka akan jadi. Dan kali ini kita berkumpul yaitu mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga kalian kelak di kemudian hari selalu diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan, menembus kepada teknologi yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan akhir majelis. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.